Lama tak mendengar kabarnya, Dinda Kanyadewi mendadak muncul dengan kabar kurang menyenangkan. Baru saja artis Dinda Kanyadewi mengalami kecelakaan mobil. Lewat Instagram pribadinya, ia mengunggah kondisi mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai Dinda itu tampak hancur pada bagian belakangnya. Dalam unggahannya, bintang film Kawin Kontrak itu melihatkan mobilnya yang ringsek. Slide berikutnya di unggahan yang sama, ia juga membagikan foto selfie yang menandakan dirinya tak mengalami luka parah. Pada caption, artis berusia 35 tahun itu menceritakan jika dirinya mengalami tabrak lari. Ditabrak lagi berhenti dan ditinggal lari itu rasanya kayak di ghosting pas lagi sayang-sayangnya. What a day, tulis Dinda dikutip Tribun Style dari Instagram, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Belum diketahui secara pasti lokasi kejadian tersebut. Namun, dalam foto terlihat dirinya tidak mengalami luka berat. Rekan artis pun ramai memberikan komentar di unggahan itu.